Ya, dengan mengikuti video ini, maka kalian sudah dapat membagikan layar komputer kalian di laptop atau komputer lainnya. Ya, kalian juga dapat melihat tampilannya di perangkat lain seperti tablet atau smartphone, Android, dan iPhone seperti ini contohnya ya. Oke, sebelumnya let me welcome you back to my channel. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara membagikan layar komputer ke laptop, tablet, atau smartphone lain secara wireless atau wired. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan belnya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, langsung saja. Berikut ini adalah caranya. Ya, yang pertama-tama, kalian unduh terlebih dahulu untuk software atau perangkat lunaknya ya, melalui link yang kami sediakan di deskripsi video ini ya. Oke, ini adalah untuk filenya. Ya, seperti ini untuk namanya. Di sini kami mendownload untuk perangkat komputer Windows ya. Oke, kita ekstrak saja. Kalian dapat mendownload versi Linux atau versi Mac OS ya. Sesuaikan saja dengan perangkat kalian. Oke, ketika di ekstrak maka tampilannya ada beberapa file di dalamnya ya, seperti ini. Ya, kalian biarkan saja. Nanti ini akan kita buka ya. Oke, kita coba untuk membukanya. Ya, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Di sini kalian dapat memilih jaringan mana kalian akan membagikannya. Ya, karena di sini kami menggunakan jaringan Wi-Fi, maka kita pilih Wi-Fi ya. Oke, untuk displaynya yaitu display pertama, yang utama. Kalian juga dapat menggunakan password di sini untuk keamanannya. Di sini juga tersedia opsi lainnya untuk mouse dan kecepatannya. Oke, pilih start server untuk memulai membagikan layar komputer Anda ke perangkat lainnya. Nanti link atau alamatnya akan di-generate secara otomatis seperti ini. Dan ini yang akan kita akses via browser ya. Oke. Oke, untuk memulainya, kita mulai coba akses di komputer atau perangkat laptop ya. Oke, ini adalah komputer atau laptop kami lainnya. Di sini kita tempelkan saja untuk melihat layar yang dibagikan komputer saya yang satunya. Ya, seperti yang kalian lihat, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, ini adalah layar atau screen dari monitor komputer saya yang satunya, di mana ini yang telah dibagikan ya, untuk dapat bisa dilihat oleh komputer yang lainnya. Ya, seperti yang kalian lihat, kita di sini bisa menampilkannya secara full view untuk tampilannya ya. Oke. Di sini juga tersedia opsi untuk refresh rate-nya ya. Betul. Kalian dapat memanfaatkan fungsionalitas dari software ini untuk digabungkan ya, seperti ke OBS atau lain sebagainya ya, untuk Zoom misalnya dan lain sebagainya. Berikutnya, kita akan coba menampilkannya di tablet atau perangkat smartphone ya. Oke, ini adalah tampilan dari perangkat smartphone saya ya. Untuk sebagai contoh saja, kalian dapat menggunakan browser kalian yang kalian sukai untuk mengakses alamat yang telah di-generate oleh software kita sebelumnya ya. Oke, di sini kami menggunakan Google Chrome ya untuk sebagai contoh. Oke, kita tampilkan saja, kita paste, maka tampilannya akan muncul secara langsung ya. Kita akan dapat melihat layar yang telah dibagikan oleh komputer atau laptop. Selain itu, kalian juga dapat melihat tampilan layar yang dibagikannya di perangkat lain, misalnya seperti iPhone ya, untuk perangkat iOS ya. Oke, sini kita coba untuk mengubah refresh rate-nya ya.
untuk refresh intervalnya. Oke, kita jadikan seperti itu. Ini adalah tampilan untuk full screen atau tampilan penuhnya ya. Iya, kita juga bisa zoom untuk memperbesarnya di sini. Iya, perlu kami tekankan di sini bahwa software ini tersedia secara gratis ya, dimana dengan fungsionalitasnya ini kita dapat memanfaatkannya untuk keperluan broadcasting kita dan lainnya. Oke, kami pikir demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.